Alright guys, okay, very good morning. Okay, selamat pagi Gunung Kinabalu. Okay, sekarang ni depan ni saya punya bilik. Okay, what a surprise sebab semalam tak nampak. So pagi ni, jeng jeng jeng, tu dia puncak Gunung Kinabalu. So kita akan pergi kat deck untuk tengok gambar dan kita akan dapatkan view lebih cantik sikit. Alright, okay, bye. Alright guys, ini adalah view Gunung Kinabalu daripada first peak. Kalau guys tengok memang ada deck untuk you guys lepak, hangout, okay? sangat-sangat magnificent, tak terkata. Sebab first time boleh dapat pergi ke dekat-dekat ni lah. Nah, ni atas tu mungkin next time kot. Tapi dekat ni memang sangat-sangat dekat. Dia nampak clear on top tu ada apa. Sebelah sana ada matahari. Kalau guys tengok kat sebelah sini, guys nampak view of all Sabah punya area. Alright, okay, this image is very good. Alright, okay, so kita akan drive. Kita akan ingatkan tadi sebab dia kata semalam 5 minit daripada kita orang punya launch. Okay, ingatkan 5 minit jalan kaki, rupanya 5 minit naik kereta. Kalau jalan kaki macam kurang naik keledang, bukit keledang. Alright, okay, kita akan try naik atas lagi dan kita akan tengok macam mana. Alright. Alright guys, ini dia Gunung Kinabalu punya puncak. Okay, basically kita adalah dekat stesen Tim Pohon. Right, okay. Yang di mana orang walk through untuk pergi naik ke atas pada pukul 4-5 pagi lah tadi, okay. So now gate tengah tutup sebab semua orang tengah ada kat atas sana. Tapi kalau you guys ada dekat sini, memang dia punya view is very very magnificent, spectacular lah. And then you guys takkan boleh dapat kat tempat lain sebab ini adalah Gunung Kinabalu. Kalau guys tengok kat area sebelah sini, you guys akan nampak all the benda-benda. Kat bawah tu ada pekan sebenarnya. And then dekat sana ada jambatan yang on the way lah. Kalau guys nampak clear, memang susah sikit nampak sebab dia keadaan agak view lah. Okay, so kalau guys tengok matahari punya perspektif sekarang ni, matahari berada dekat sebelah sana, the backing, nampak? Okay, matahari dekat sana. So dia akan pancar sebelah sini. So kalau pagi tadi kita datang early, kita akan dapat matahari punya sunrise dekat sini. Apa pun sangat-sangat best dan sangat terbaik, dan you guys kena datang visit at least once in your lifetime to all Malaysian. Okay, sangat-sangat bagus. Okay, cuma kat sini agak lah. Kalau you guys tengok kat belakang ni ada pokok berbanding dengan first deck tadi, first deck tu boleh nampak clear Gunung Kinabalu. Yang ni agak susah sebab ada pokok ni kan. Tapi kalau you guys tengok kat sini, ada dia punya tempat orang untuk tu, eh, nampak? Ini adalah trail dia, trail untuk orang pulang. Okay, you guys boleh tengok. Okay, so itulah. Nak sampai atas tu memang clear, sangat-sangat clear, you guys boleh nampak. Alright, okay.